Beredar tangkapan layar sebuah artikel yang judulnya menarasikan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta rakyat menyisihkan harta untuk membantu pemerintah. Gambar ini beredar di media sosial. Benarkah Wapres Ma'ruf Amin meminta rakyat menyisihkan harta untuk membantu pemerintah? Dari hasil penelusuran kami, faktanya judul artikel berita tersebut telah disunting. Melalui reverse image, tangkapan layar berita tersebut berasal dari artikel liputan6.com. Namun pada bagian judul telah diganti. Judul aslinya adalah tanggapan Ma'ruf Amin mengenai kekerasan di pondok pesantren. Dalam artikel tersebut, Ma'ruf Amin meminta masyarakat khususnya di lingkungan pesantren untuk menjaga nilai-nilai Islam moderat yang mengedepankan kesantunan dan cara-cara yang baik. Hal itu ia sampaikan dalam ceramah umum di Al-Azhar pada 31 Agustus 2022 lalu. Pada artikel tersebut tidak ditemukan adanya ajakan dari Ma'ruf Amin kepada rakyat supaya membantu menyisihkan hartanya untuk membantu pemerintah. Kesimpulannya, klaim bahwa Wapres Ma'ruf Amin meminta rakyat menyisihkan harta untuk membantu pemerintah adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulated content atau konten manipulasi. Manipulated content biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik. Medcom.id, a part of Media Group Network.